Direktur utama PT Pelindo II, Richard Joslino, menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Usai diperiksa, Lino tidak banyak memberikan pernyataan soal materi pemeriksaannya kepada awak media. Menurut Lino, pertanyaan yang diajukan penyidik kepada dirinya sangat baik dan jauh dari dugaannya semula. Lino justru memuji kinerja Bareskrim yang saat ini dipimpin Komjen Pol Anang Iskandar. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II. Lino mengatakan sebagai direktur utama, dirinya hanya mengetahui permasalahan secara umum dan urusan teknis diserahkan kepada bawahannya. Bagus sekali, istimewa. Itu beda sekali dengan apa yang gambaran di luaran ya. Ya, saya sebelum saya datang sini. Apa aja Pak? Saya ini kan di rut ya. Ya. Jadi bicaranya tuh dalam formasi yang besar ya. Yang holistik yang besar ya. Detail itu kan masing-masing ada tanggung jawabnya sendiri.